salah. Selalu berikan yang terindah, takkan pernah menyerah. Walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Pertahankan gerak dan kau akan berhasil. Dengan hasrat yang akan gerak dengan caramu. Meski walau sulit, kita takkan menyerah. Perlihatkan semangat untuk terbang setinggi hati. Leon, selamat ya. Leon, aku menang. Leon, apa kau ini tidak melihat apa yang terjadi? Ada apa? Aku menang kan? Iya benar, kau menang. Tapi... Tapi Samuel sudah pergi. Ada apa dengannya? Dia muncul dan menantang kita. Lalu apa maksudnya? Terakhir kali dia bertanding dengan kita, dia hanya mengajari kita. Aku tidak suka itu. Dan sekarang setelah dia kalah darimu, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Tetapi, kau mempelajari gerakan baru dan kau merasa senang. Benar begitu, kan? Diam! Aku memiliki cerita yang berbeda untuk terbuka dan menikmati pertandingan. Caranya menghilang itu sulit dipercaya. Aku bingung. Tidak ada yang tidak mungkin. Samuel itu bukan manusia. Bukan manusia? Kau pasti bercanda, ya? Maksudmu kekuatan Yoyo bisa berubah menjadi manusia dan dia bermain Yoyo. Apa itu mungkin? Pendeteksi kekuatanku mendeteksi kekuatannya sama seperti kekuatan Yoyo. Dan kekuatannya lebih besar dari kita, sebesar manusia. Lalu setelah Samuel dikalahkan Leon saat ini, kekuatannya terhisap Yoyo milik Leon, karena itulah dia menghilang. Aku akan menang. Leon, semangatmu terhadap Yoyo, aku sudah merasakannya. Sekarang, semuanya aku percayakan padamu, Leon. Apa yang kau bicarakan? Samuel, tunggu! Dengarkan aku. Leon, tolong hentikan kegelapan sebisamu. Selamatkan duniaku.
Kekuatan Samuel adalah kekuatan Snowfox di dalam Yoyo Leon. Aku yakin Samuel adalah kekuatan Yoyo. Aku mengerti, tapi wujud Samuel dan tidak tampilannya menjadi alasan. Aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa? Lupakan, itu tidak masalah. Memang berat, tapi Samuel itu sudah pergi dari sini, kan? Semangat dan kekuatannya masih ada di tanganku. Percayalah. Berusaha dengan sebaik mungkin adalah yang paling penting. Kau berlatih setiap hari. Itu akan membuatmu lebih hebat. Gampang sekali kau mengatakan itu. Tapi masalahnya masih belum selesai, kan? Apa maksudmu? Kita harus mencari tahu yang sebenarnya. Apa maksud dari kompetisi ini? Dan siapa Samuel itu? Baiklah, tapi aku tidak memikirkannya. Dengarkan aku. Apapun tentang Samuel dan kekuatannya, tidak ada alasan untuk mengganggunya. Terlalu beresiko. Ya ampun, Gurido, perkataanmu tidak bisa dipercaya ya. Apakah itu kekuatan atau manusia? Eli, kita tidak mempermasalahkan kok ini mesin atau bukan. Sekarang akan dimulai kompetisi yang selanjutnya. Para pemain diharapkan untuk maju ke arena. Yazu, aku tidak mengira kau ingin memiliki kekuatan saat ini. Pemain yang tidak punya kekuatan tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari kompetisi ini. Pergilah kau dari arena ini. Tapi aku... Semua yang kehilangan kekuatannya tidak diperbolehkan ikut serta. Dan seorang pecundang harus keluar dari tempat ini. Tunggu apa lagi? Ayo keluar! Kenzo bukan pecundang. Dia membakar semangat dan kekuatan yang memberiku perasaan. Perasaanku membeku seperti es dan aku tidak bisa berpikir. Yazu yang menimbulkan hariku dan kekuatan yang ada di hatiku. Itu karena ide telah hilang. Tapi yang sebenarnya aku yakin adalah Eagle sebenarnya tidak benar-benar pergi. Eagle milik Yazu ada di dalam hatiku. Eagle tidak menghilang. Eagle, Yazu, maafkan ya aku sudah membuatmu menunggu. Aku akan ikut pertandingan ini dan aku harus bertanding dengan franchise. Baiklah. Laut. Aku tidak bisa berenang. Jadi ini arena pertempurannya. Bagaimana bisa begini? Saat ini kita akan bertanding menemukan harta karun. Harta karun? Baguslah, terdengar menyenangkan. Pemain harus memutarkan yoyonya untuk memanggil kekuatannya. Dan kemudian dia akan pergi untuk mencari harta karun yang tersembunyi. Hebat sekali. Nah, ini semua tergantung pada kalian. Dan aku minta kalian menyelesaikannya. Ronde kedua dari zona C akan dimulai sekarang. Menemukan harta karun tapi sama sekali tidak ada petunjuk. Ada pulau di sebelah sana. Ayo. Itu pulau.
Itu. Itu adalah peta harta karun. Kita bisa menemukannya jika kita terus ikuti panduan yang ada. Ayo kalahkan dia dan ambil kekuatannya. Kau bisa melakukannya, benar kan? Franchise mengirim beberapa data padaku. Ayo kita temukan. Ellie, kau! Apa kau mengkhianatiku? Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, tapi aku ingin bertanding dengan adil. Dan aku juga yakin kalau Kyazu juga menginginkan hal seperti itu. Ellie! Kyazu, ikuti aku. Baiklah. Harta karunnya. Aku tidak percaya aku dikhianati oleh sebuah mesin. Jadi aku harus memanipulasi sistem Ellie dan membuatnya menuruti perkataanku. Bagaimana bisa? Sistem Ellie sudah tidak bisa dikendalikan dan bergerak sendiri. Memanipulasi gagal. Tidak bisa dikendalikan dan bergerak sendiri. Ini berarti robotnya sudah berubah fungsi menjadi manusia. Benarkah itu? Kyazu, kau pasti bisa. Iya, ini cukup sulit. Bagaimana? Kau bisa melakukannya, bukan? Sangat sulit melakukan gerakan selagi terguncang. Sulit melakukan gerakan di laut. Pulaunya ada di sana. Mereka menemukan harta karunnya. Ini menarik sekali. Gunung berapi itu pasti berbahaya. Tapi harta karunnya berada di sana. Emas. Hei, Ellie, Kyazu. Ambil itu dan cari harta karun yang lainnya. Senang. Jangan lupa berbagi denganku ketika menemukan harta karunnya. Ya, aku mendengarnya. Kami akan temukan harta karunnya. Apanya yang menyenangkan? Ini adalah pertandingan. Ini pertandingan. Kalau dilihat dari peta, harta karunnya ada di dalam kotak. Iya, aku mengerti. Ini gelap sekali. Baiklah. Apa? Sekarang aku jadi cahaya. Maaf, Ike. Aku tidak apa-apa. Aku tidak keberatan selama bisa membantumu. Seperti ada yang menulis, tidak ada apa-apa. Oh, gitu. Tidak ada cara atau instruksi apa maksud dari pola ini. Aku tidak bisa menemukan pola ini di dataku.
Aku tidak tahu tentang yang lain. Baby. Benar, pola dari itu adalah satu dari kedua sisi yang ada pintu. Sudahlah, terlalu lama kita di sini. Ayo kita lakukan. Karena itulah aku tidak bisa menemukan di dataku. Ellie, kau ke kiri dan aku ke kanan. Lalu kita lakukan secara bersamaan. Aku mengerti. Pintunya terbuka. Apa di dalam ada harta karunnya? Besar. Besar sekali. Apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan gurita itu? Ini sulit, tidak mungkin bisa mengalahkannya sendirian saja. Buat mereka menangis. Ellie, apakah baik-baik saja? Biar aku tangani. Biar aku hadapi. Kau ambil harta karunnya. Tidak. Aku tidak akan ikuti saranmu. Aku harus bertarung bersamamu. Sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Kalau begitu terus, Ellie akan hancur. Bagus sekali. Hancurkan mesin yang tidak mendengarkan perintahku. Gawat. Apa yang kau lakukan, Francis? Aku tidak akan kalah. Aku juga, Ellie. Ayo semangat. Double butterfly flying. Double butterfly flying. Kalian harus fokus pada gerakan kalian. Yang aku yang mengurus dia. Aku dan Ellie akan bersatu. Dan itu terjadi tentu saja berkat Kiazu dan juga Ellie. Apa ini kekuatan dari pertemanan?
Sekarang kita ambil harta karunnya, ayo. Baiklah. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Pemenangnya adalah Kyazu. Hah? Kyazu, selamat ya. Ellie juga melakukannya dengan cukup baik. Kalau pemenangnya ada dua, kalianlah pemenangnya. Iya, tapi dalam pertandingan ini hanya ada satu pemenang. Tolong selamatkan Master Franchise untukku. Tidak masalah. Aku akan melakukan yang terbaik dari kekuatan yang dipinjamkan oleh Ellie. Pertandingan yang membosankan. Dia bisa saja mengalahkan aku. Bergerak ke atas ke bawah, berputar dan terlempar. Ketahui kombinasinya, rasakan tanggungnya hingga terbakar ke langit. Hidup tanpa penyesalan, selalu berikan yang terindah. Takkan pernah menyerah walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Pertahankan gerak dan kau akan berhasil. Dengan hasrat yang tinggi di dalam jiwamu. Biarkan kobaran api di dalam jiwamu. Ini bukan langit, ciptakan gerakmu.